Dibayar tunai. Saat ini saya sekarang berangkat mau besanan dari Jakarta menuju ke Indramayu. Nah, ini masih pagi-pagi ya, kawan-kawan. Nanti kita berangkat sebentar lagi. Mulai start detik ini sampai di tujuan, baik di perjalanan maupun di tempat istirahat nanti, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan lancar, tidak ada gangguan dan hambatan, sehingga apa yang direncanakan oleh Soebul Hajah dalam rangka sanan untuk meninggalkan anaknya, semuanya berjalan dengan dan sehat walafiat, bertemu keluarga kita masing-masing. Bina Pembangkur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat lokasi, karena kita akan menuju ke besan perempuan ya. Oke, kawan-kawan, ini kita sudah sampai ya di lokasi ini dari besan Jakarta ya. Selamat datang dari pengantin pihak laki. Ini segera akan diarak dulu ya. Ini ada bawa-bawahannya dari Jakarta. Segera akan masuk ke lokasi perempuannya. Jangan begitu. Allahumma salli wa sallim 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 w
Yeah.
Itu tuh orang suruh itu mic-nya Ustaz. Mohon disebutkan mas calon suami namanya yang lengkap mas. Muhammad Fadilah Ramadan. Tulisannya Ramadan. Muhammad sudah siap memberikan siap. Siap. Dengan siapa? Salwa. Siapa? Salwa. Salwa. Ya. Dengan Salwa. Namanya Salwa. Ya, nggak apa ya, kira sedikit ya. Mas Muhammad mau menikah dengan saat mau menikah dengan kedua. Ya, yang motonya pegang aja, pegang. Astaghfirullah alazim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Saya mengucapkan dibayar tunai. Mas Muhammad langsung menjawab, saya terima. Sampai dingin. Ya, gini aja. Antara yang melaksanakan adalah Mas Muhammad. Beliau masih muda dan agak gemetar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Uzawwijuka wa ukhuka ala ma amarallahu bihi min imsaki bil ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Ya Akhi Muhammad Fadilah Ramadan Ibna Bapak Abdul Halim Zawastuka wa Angkahtuka Mahtubataka Salwah Binta Bapak Teherman Biwali Abiha Al-Muakila Alayya Bimahmi Barkur Halal. Ya Saudara Muhammad Fadilah Ramadan, saya nikahkan dan saya kawinkan Salwah binti Bapak Teherman kepadamu dengan menggunakan wali ayahnya, yaitu Bapak Teherman. Bapak Teherman sebagai wali telah mewakilkan kepada saya dengan diberi mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Salwah binti Bapak Teherman, binti Bapak Teherman. Dan halal untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Sudah saya. Posisi Mas Muhammad sudah berubah. Yang tadinya sendirian sekarang sudah menjadi seorang suami. Semoga aja seorang suami dulu ya. Iya. Semua ya dilaksanakan dengan sepenuh hati
mudah-mudahan kehidupan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mas Muhammad, di buku nikah ini ada catatan khusus untuk suami yang disebut dengan sirat taklik. Ya, jumlahnya ada 4 hal. Ya, saya terangkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mas Muhammad tidak kirimin handan da'imin handan nama wal kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi bijala biwajhika al-karim wa'adhi bin sultanik tawaqin azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Sudah selesai acara akad nikahnya Muhammad Fadilah dan Salwa. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan sore ini saya bersama-sama keluarga kembali ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin.